Pelatih Persib Bandung, Robert Rene Alberts, memberikan komentarnya setelah melihat adanya pemanggilan 5 pemainnya ke Timnas Indonesia. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, sudah memanggil 36 pemain untuk mengikuti pemusatan skuad Garuda di Jakarta mulai hari ini, Minggu tanggal 19 September tahun 2021. Seperti diketahui, Timnas Indonesia harus bersiap untuk tampil dalam play-off kualifikasi Piala Asia 2023 melawan Taiwan pada Oktober mendatang. Untuk itu, Timnas Indonesia sudah harus mulai bersiap menyeleksi pemain untuk mendapatkan tim inti yang akan diboyong dalam laga kontra Taiwan. Dari total 36 pemain yang dipanggil Shin Tae-yong, terdapat satu fakta yang menarik. Hal itu terkait dalam pemanggilan 5 pemain Persib Bandung dalam TC kali ini. Mereka adalah Akil Safik, Victor Igbonevo, Bayu Muhammad Fikri, Febri Haryadi, dan Esra Walian. Keberadaan 5 pemain Persib Bandung dalam pemusatan latihan Timnas Indonesia kali ini bisa dibilang menjadi rekor tersendiri. Ini merupakan kali pertama ada lebih dari 2 pemain Persib Bandung yang dipanggil oleh Shin Tae-yong ke Timnas Indonesia. Sebelumnya, juru taktik asal Korea Selatan itu cenderung meminggirkan pemain-pemain Persib Bandung dalam proses pemilihan skuadnya. Sejak pertama kali menjabat sebagai pelatih Timnas Indonesia pada awal 2020 lalu, Shin Tae-yong memang jarang memilih pemain dari skuad Maung Bandung. Tercatat hanya Beckham Putra, Akil Safik, dan Kakang Rudianto yang kerap menjadi pilihan Shin Tae-yong dari skuad Persib. Bahkan Febri Haryadi yang sebelumnya merupakan langganan Timnas Indonesia beberapa kali malah tidak dipanggil oleh Shin Tae-yong. Seusai gelaran Piala Menpora 2021, di mana Persib menjadi runner-up, Shin Tae-yong juga seakan meminggirkan skuad Maung Bandung. Pelatih 52 tahun itu tidak memanggil satupun pemain Persib yang tampil di Piala Menpora 2021. Satu-satunya pemain Persib yang dipanggil adalah Akil Safik yang bahkan tidak diikutsertakan dalam skuad Maung Bandung di turnamen pramusim itu. Kiper muda Persib itu saat itu tengah menjalani masa pinjaman di Bandung United untuk menambah jam terbang. Melihat catatan ini, pelatih Persib Bandung, Robert Alberts, memberikan komentarnya terkait pemanggilan 5 pemainnya ke Timnas Indonesia. Hal itu disampaikan Robert Alberts dalam konferensi pers seusai laga melawan Bali United pada pekan ketiga Liga 1 2021, Sabtu, tanggal 18 September tahun 2021, malam WIB. Pelatih asal Belanda itu turut senang dengan keberhasilan 5 pemainnya menembus skuad Garuda. Pertama-tama saya ingin mengucapkan selamat kepada pemain yang terpilih karena akan membela timnas, kata Robert Alberts. Hanya saja, Robert ingin mencari tahu lebih lanjut program apa yang akan diberikan Shin Tae-yong di Timnas Indonesia. Mantan pelatih PSM Makassar itu juga ingin mencari tahu lebih lanjut apakah ada kemungkinan para pemainnya tetap bisa tampil di Liga 1 meski tengah berada dalam pemusatan latihan timnas. Kita juga harus lihat ke depannya mengenai program yang dilakukan timnas apakah available untuk mereka bermain untuk kami di Liga 1, tutur Robert. Dan kami juga harus tahu apakah mereka bisa dilepas untuk kami dan kami juga harus melakukan komunikasi dengan pemain yang datang ke kami untuk mengetahui bagaimana latihan dan kondisi mereka, tandasnya. Dalam pemberitaan di laman resmi PSSI, para pemain yang dipanggil ke Timnas Indonesia diizinkan untuk kembali memperkuat timnya pada laga pekan keempat Liga 1 2021 pada akhir pekan depan. Hanya saja, hal tersebut tentu akan berpengaruh dalam performa tim mengingat para pemain ini tidak sempat mengikuti latihan bersama timnya dalam minggu ini. Bali United dan Persib Bandung harus bermain imbang dengan skor 2-2 pada pekan ketiga Liga 1 2021. Bali United harus bermain imbang melawan Persib Bandung dalam duel yang mempertemukan kedua pemuncak klasemen sementara Liga 1 2021. Bertanding di Stadion Indomilek Arena, Tangerang, Sabtu, tanggal 18 September tahun 2021,
kedua tim harus puas berbagi angka 2-2. Skuad Laskar Tridatu membuka keunggulan lewat gol Ilyas Pasojevic pada menit ke-8. Tapi, petaka mendatangi Bali United ketika pemain mereka, Leonard Tupamahu, harus diganjar kartu merah pada menit ke-31. Persib mendominasi serangan dan wonderkid mereka, Beckham Putra, berhasil mencetak 2 gol pada menit ke-37 dan 47. Terus mendapat tekanan, Bali United akhirnya bisa menyamakan kedudukan lewat gol Yabes Roni pada menit ke-57. Hanya bisa mendapatkan 1 poin saat melawan Persib, pelatih Bali United, Stefano Cugura, mengaku puas. Menurutnya, mampu menahan gempuran Mark Klok dan kawan-kawan dengan 10 pemain merupakan hasil kerja keras timnya di lapangan. Bagus, saya pikir dua tim bermain kerja keras buat memenangkan pertandingan dan mendapatkan 3 poin. Bali United bermain lebih kerja keras karena kartu merah, kata Stefano Cugura pada konferensi pers setelah laga melawan Persib Bandung. Selain itu, dia menilai selama pertandingan, konsentrasi Melvin Plache dan kawan-kawan bisa terus terjaga dan koordinasi di lini bertahan juga baik. Sehingga, mendapatkan 1 poin dari laga tersebut merupakan hasil yang adil bagi timnya. Mereka bermain dengan pemain lebih dari babak pertama. Di babak kedua, meskipun kita melakukan kesalahan dan membuat mereka mencetak gol, tetapi kita tetap kerja keras hingga akhir laga dan mendapatkan 1 poin. Bagus untuk kita, tambahnya. Teco menjelaskan, bermain dengan 10 pemain membuat pertandingan berjalan lebih sulit. Tapi, dia memberikan apresiasi kepada pemainan timnya yang bermain bagus selama pertandingan dan mental bermain mereka terjaga hingga peluit akhir dibunyikan. Tidak sama sekali. Saya pikir saya bisa bermain 11 pemain dan tidak berpikir mendapatkan 1 kartu merah dan ini adalah situasi sepak bola. Di Piala Menpora juga kita bermain 10 versus 11. Kita waktu selesai babak pertama langsung mengganti permainan. Di babak kedua kita lebih bagus meskipun kebobolan cepat tetapi setelah itu kita bermain lebih bagus, jelasnya. Laga debut dilakoni Eber Besa bersama Bali United saat menghadapi Persib Bandung. Gelandang asing asal Brasil tersebut masuk di menit 54 menggantikan Haryono. Tidak butuh waktu lama baginya untuk memberi kontribusi, 1 assist pun langsung dihadirkan untuk gol kedua Bali. Saya punya adaptasi bagus sama tim karena waktu datang semua tim welcome. Ini mempermudah adaptasi dan ketika masuk ke pertandingan, bisa berkontribusi menghasilkan assist untuk Yabes Roni, kata Eber dalam jumpa pers usai laga. Tidak banyak sebenarnya waktu bagi sang pemain melakukan persiapan jelang laga. Karena dia baru diresmikan jadi pemain baru dan harus menjalani karantina lebih dahulu. Namun proses adaptasinya cepat dan langsung moncer saat menghadapi Persib karena banyak mendapat masukan dari pelatih, Stefano Teco Cugura. Saya banyak berdiskusi dengan pelatih soal pertandingan karena baru datang ke Indonesia. Kualitas maupun taktik dari Persib pun didapat dari Tejo. Saya melihat jalannya pertandingan bagus di awal dan setelah ada kartu merah, Persib lebih dominan. Tapi meski minus 1 pemain tapi kita bermain lebih bagus dari Persib, jelasnya. Ini adalah kali pertama dia merasakan atmosfer sepak bola Indonesia. Menjadi bagian dari Bali United pun menurut Eber adalah torehan bagus di karirnya karena Serdadu Tridatu kini merupakan klub top tanah air. Mimpi untuk meraih trofi di akhir musim pun dilambungkannya. Saya senang bisa bergabung dengan ke Bali United, saya pikir Bali United punya kualitas bagus, saya harus kerja keras untuk bisa dapatkan piala di akhir kompetisi. Tapi saya pikir ini awal yang bagus dengan tim, dan saya tahu kita melawan tim yang kuat, tukasnya. Persib Bandung lagi-lagi tak mampu mengalahkan Bali United. Bermain di Indomilk Arena,
Tangerang, Maung Bandung meraih hasil imbang 2-2. Padahal, sejak babak pertama Bali United bermain dengan 10 orang. Meski unggul jumlah pemain, Maung Bandung tak tampil garang. Mengapa hal ini terjadi? Berikut komentar atau analisis dari mantan pemain Persib Bandung, Tantan. Persib Bandung menurut analisis saya seharusnya bisa menang melawan Bali United. Apalagi di awal babak kedua, Persib unggul cepat lewat tendangan bebas. Bali United pun pada pertandingan kemarin sudah bermain dengan 10 pemain sejak pertengahan babak kedua. Tapi yang namanya sepak bola situasi seperti itu bisa terjadi. Menurut saya, faktor yang membuat Persib harus kebobolan oleh gol Yabes Roni karena sempat mengendurkan serangan setelah unggul 2-1. Padahal ketika itu, Persib seharusnya tetap bermain menekan karena unggul jumlah pemain. Selain itu, gol Bali United merupakan sesuatu yang mengejutkan. Sebab yang saya lihat, tandukan Yabes Roni seperti akan mengumpan ke pemain lain. Muhammad Natsir bagi saya tidak menyangka bahwa gol akan masuk ke sudut gawangnya. Sehingga gol yang terjadi ke gawang Persib tidak bisa disalahkan kepada Deden sepenuhnya. Pemain-pemain pengganti seperti Geoffrey Castillion, Freds Butuan, dan Esteban Vizcarra tidak bisa memberikan dampak yang cukup signifikan. Mereka terlihat bermain kurang lepas sehingga gagal memberikan kontribusi maksimal. Di babak kedua yang saya lihat Bali United mampu menguasai jalannya pertandingan. Kendati hanya bermain dengan 10 orang, Bali United mampu merepotkan Persib. Di pertandingan berikutnya, Persib tak boleh mengulangi kesalahan yang sama. Ketika sudah unggul, jangan sampai mengendurkan serangan. Mereka harus terus melakukan serangan dan gempuran berapapun skor yang dimiliki. Sebab jika tidak, akan kecolongan seperti yang terjadi pada pertandingan malam kemarin.